ceritanya gimana? Banyak. Lanjut ya kak, perkembangannya. Ya, untuk perkembangan kasus sendiri itu saya tim kuasa hukum lagi banding, mengajukan banding, tetapi kita masih tunggu kabar apakah banding kita diterima atau tidak. Berapa lama kak itu tim? Oh, mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Itu alasannya ditolak, mungkin bisa dijelaskan alasannya kenapa majelis hakim menolak? Saya tidak tahu dasarnya, menurut pihak kehadiran pengadilan adalah kurangnya bukti. Cuman menurut saya sendiri, pembuktian di kasus saya ini adalah hanya DNA, hanya tes DNA. Ya, kalau bukti foto, bukti apa kan saya sudah ada semua. Dari yang awalnya Reski tidak mengakui hanya bisnis, akhirnya saya kasih bukti dia mengakui kenal. Kurang bukti di mananya? Sedangkan satu-satunya bukti di sini adalah tes DNA. Dan itu tidak dikabulkan oleh pihak pengadilan. Ya saya kecewa ya, kalau ditanya kecewa. Mbak Weni, ini kan tes DNA ini kan sulit juga ya. Soalnya Mbak Weni dengan Rizky Aditya tidak ada pernikahan kan. Betul. Terus ada anak juga. Ya. Kemudian yang menjadi bukti dari Mbak Weni supaya pengadilan yang mau. Dasar mungkin ya. Yang menjadi dasar saya maju, dasar hukumnya adalah undang-undang pernikahan yang sudah direvisi. Yang zamannya Ibu Maju Jakarta. Itu kan disebutkan bahwa, saya lupa ya pokoknya di situ, setiap anak di luar nikah tidak disebutkan apa setiap anak di luar nikah yang sudah berkawin atau belum tidak disebutkan. Tapi setiap anak di luar nikah berhak mendapatkan hak keperdataan tidak hanya dengan ibu kandungnya, tetapi dengan ayah biologisnya yang bisa dibuktikan dengan tes DNA. Karena pasal itulah saya maju. Karena kisah menurut saya kita semua tidak ada yang pernah luput dari kesalahan. Semua punya kesalahan. Tapi apakah kesalahan itu tidak bisa diperbaiki? Karena kesalahan itu kan kedua orang tuanya. Anak saya tidak bersalah. Anak saya mempunyai hak kekuatan hukumnya sendiri di luar orang tuanya. Jadi orang tua yang punya masalah apa kan, dia tetap berdiri sendiri. Dia punya hak sebagai warga negara juga buat menuntut itu. Artinya dengan ditolaknya kemarin itu sesuai dengan ekspektasi bahwa ini pasti. Maaf. Dengan ditolaknya ditolak sesuai dengan ekspektasi awal bahwa ini. Sebetulnya kalau bicara ekspektasi kan kita pengennya bahwa kita dikabulkan. Tetapi sebetulnya hasil pengadilan itu sebetulnya kuasa hukum saya sudah memberitahukan 2 jam sebelum. Jadi kita mereka baca nih. Mereka baca situasi dan sudah tahu bakal akan ditolak. Oh ini apa benar saat itu Bang Rizky pernah menjabat di sebuah perusahaan? Iya, Rizky pernah. Masuk di perusahaan. Dan salah satu perusahaan bapak yang sampai bangkrut apa benar karena faktor dia mengisi di jabatan tersebut? Iya, Rizky pernah menjabat sebagai komisaris perusahaan saya, betul. Di salah satu perusahaan saya. Kurang lebih 1 tahun setengah. Mbak Weni, ini kan kasusnya masih bakal berjalan panjang ini. Anak sendiri gimana sih? Apakah pernah nanya bapaknya atau gimana selama ini? Anak saya sudah mulai besar. Jadi sebetulnya kenapa saya juga buka ini karena anak saya sudah mulai menanyakan ayahnya. Apa yang ditanyain ke sini? Karena kan menurut saya ya, kayak Kiki itu mirip sekali dengan Mary. Sehingga dan ini bukan rahasia lagi, sudah jadi rahasia umum. Jadi banyak orang berkunjung di belakangnya karena banyak yang tahu. Kiki mirip lah, Kiki mirip. Akhirnya dia tanya, mama ini mirip siapa? Mama papa itu siapa? Kebetulan ada foto juga Reski lagi gendong keke bayi kan. Itu dia pernah ngomong, mama aku pernah di foto mana di sini. Saya sebagai orang tua yang nampak sendiri. Tapi Mbak Weni tapi akhirnya dia jadi tahu gak kalau itu? Kalau udah mulai jujur tanpa saya jujur pun anak saya kan sudah mulai besar. Sudah melihat handphone, sudah main digital, ya sudah begini loh. Dia tahu, cuman dia untuk menanyakan secara langsung dia sebutkan sama saya sih. Karena kesian, ya. Jadi dia lebih banyak diam.